Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Story of Seasons Friends of Mineral Town. Oke teman-teman, jadi ya sebenarnya gue udah main udah lama sih ini. Cuman ini gue simpen karena sekarang lagi tanggal 18. Gue simpen di sini karena gue mau ngasih unjuk sesuatu ke kalian, yaitu bagaimana cara mendapatkan duit dengan mudah, teman-teman ya. Pertama teman-teman ya, pastikan kalian udah sampai ke tanggal 18 spring ya. Ini gue tahun pertama BTW, tuh kalian lihat ya, year 1 ya. Sampai tanggal 18 aja, itu ada yang namanya Festival Spring Derby ya. Dimana Spring Derby itu istilahnya adalah judi kuda ya. Kalau di PS1, Harvest Moon Back to Nature namanya adalah judi kuda. Jadi, ya seperti namanya judi ya. Tapi judi di situ bisa apa ya? Bug, bukan bug sih. Glitch juga bukan ya. Apa ya? Kayak ya emang udah fiturnya aja begitu gitu ya. Ya pokoknya kalian harus tanggal 18 spring ya, biar kalian bisa dapat banyak duit nih. Gua kasih tau caranya ya. Pertama, kosongin dulu tempat ini kalian ya. Jadi kosongin dulu nih. Nih kosongin aja, kosongin semua lah ya. Gua sih biasa gua kosongin aja semua. Jualnya semua enggak apa-apa. Yang penting kosong tas kalian. Lalu kalian siapin duit sebanyak-banyaknya kalian yang bisa dapetin ya. Soalnya kan kalian punya beberapa hari nih ya. Dari kalian tanggal 1 sampai kalian tanggal 18. Jadi kalian punya sampai tanggal 17. Jadi kalian punya cukup banyak waktu lah teman-teman ya untuk mendapatkan duit, untuk modal, namanya judi harus modal kan. Ini gue sebenarnya enggak boleh nih ngajarin judi, tapi enggak apa-apa, ini di game ya. Judi, bukan gacha, judi ya. Tapi ada gacanya juga sih. Nanti gue jelasin deh. Dan jangan lupa kalian beli tas juga ya teman-teman ya. Beli tas paling enggak sampai medium lah, tas kayak gue gini nih. Sampai udah punya atas bawah lah. Jangan satu doang, sayang banget soalnya. Kalian udah kumpulin duit banyak-banyak tapi tas kalian cuma satu gitu kan, sayang banget. Nah, ketika kalian udah kumpulin semua ya udah, ikutin festivalnya ya. Duit gue 10.000, by the way gue save dulu. Oke, udah gue save 2. Duit gue perhatiin ya 10.000. Oke, gue masuk sekarang. Ini kalian ya gak usah ngomong-ngomong, kalau kalian mau ngomong-ngomong juga gak apa-apa sih. Oke, kita akan langsung ngomong ke bapak-bapak si Thomas ini ya, ke Mayor ini ya. Dan kalian start race dulu teman-teman. Gue tahu kalian pikir loh, bang kok katanya tadi suruh judi tapi kok langsung start race aja, gak purchase tiket dulu, gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, kalian coba langsung start race aja ya. Start race, gak usah beli tiket dulu, start race dulu. Biar kita lihat ya, siapa yang menang. Oke, di sini ada beberapa orang, nanti kita lihat aja namanya berapa. Lalu ntar di akhir-akhir dikasih tahu dia jumlah bet-nya berapa ya. Nah ini seperti kalian lihat, yang bawah udah pas menang ya. Siapa namanya tadi yang merah ini? Apple ya? Iya gak sih namanya? Gua gak tau dah. Nah ini yang di bawah udah pas menang sih, gak mungkin ini lagi nih. Apa Lightning ya? Gua lupa deh. Karena gua udah jauh sebenernya teman-teman. Oh yang pertama Lightning ya. Nih kalian Lightning, itu kalian lihat berapa ya. Nah Lightning itu dikali 3 teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian beli medal, itu kalau misalnya kuda yang kalian pilih menang, kalian akan dapat medal dikali 3 gitu. Akan lebih bagus lagi sih sebenarnya kalau misalnya kalian dapatnya yang dikali 29 ya. Tapi karena ini yang menang di race pertama itu Lightning, jadi biarpun kalian reload, nih misalnya kalian keluar nih reload, kalian load ulang, itu yang menang tetap Lightning teman-teman. Tetap Lightning. Jadi ini gue contohin ya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin sampai race ketiga. Ini kan ada 3 race nih. Nah, tapi sayangnya teman-teman itu cuman race yang pertama doang yang selalu pemenangnya itu cuman race pertama doang. Jadi yang udah fix itu di race pertama. Nah, di race kedua sama race ketiga ini kalian bisa gacha sih sebenarnya kalau kalian mau, tapi dia berubah-berubah. Jadi pemenangnya tuh kadang-kadang berubah-berubah, enggak selalu satu, enggak selalu dia doang ya. Nah, kayak ini nih. Terus sekarang yang menang siapa nih? Si yang kuning kayaknya ya. Kuning kayak menang nih. Ya, yang kuning menang ya. Yang kuning menang. Nanti kita lihat pas kita coba lagi ya. Sekarang yang kuning menang nih. Kuning siapa namanya ini? Admiral kalau enggak salah. Ya, bener kan? Kuning si Admiral. Si Admiral berapa, cuy? Kali 1 doang anjir. Ya emang dikit sih, ya udahlah. Kita lihat ke race ketiga. Udah enggak usah beli-beli tiket dulu awal-awal ya. Kalian lihat dulu siapa yang menang. Ketiga ya. Dia tuh pemenangnya kalau untuk race kedua sama race ketiga tuh berubah-berubah, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa ngedapetin duit dengan langsung ya, kalian harus gacha. Ya bisa sebenarnya kalian dapetin duit ya dengan cara itu gacha. Kalau misalnya dia nggak dapet ya udah kalian ulang lagi aja. Sekarang yang menang yang kuning lagi ya. Kuning itu apa ya? Si Chivalry. Oke. Chivalry berapa nih kalinya nih, kita lihat ya. Waduh, kali 23. Bayangin kalau kalian dapet tuh kali 23.
apalin tadi ya, yang menang pertama itu si Lightning, menang kedua itu si siapa namanya tadi yang paling bawah? Oh, yang kedua tuh Admiral, yang kedua tuh Admiral ya. Yang ketiga tadi yang menang si Chivalry ya. Ya udah, sekarang kalian keluar. Keluar dari festival, kalian lot. Tadi lot gue yang kedua kan? Nah, lot. Lot aja. Enggak usah takut, teman-teman. Lalu kalian masuk lagi. Lalu kalian bet ya. Kalian bet. Nah, kalian bet. Nah, sekarang karena kalian udah tahu pemenangnya tuh si Lightning ya di race pertama, langsung aja kalian purchase tiket ya. Kalian langsung purchase tiket, taruh semua di Lightning. Karena kan kalian udah yakin gitu kan Lightning bakal menang. Nah, ini dimana kalian kalau punya duit lebih banyak itu pasti kalian lebih untung, teman-teman. Sekarang karena duit gue cuma 10.000, gue cuma bisa beli 214 medal. Dan ini nantinya kalau misalnya dia menang, dia akan dikali 3. Jadi mungkin sekitar dapatnya tuh 600 sampai 700 gitu ya. Kita coba dah. Confirm. Dapatnya berapa ya? Percaya sama gue, teman-teman. Yang menang tuh pasti yang nomor 4 ini nih, si merah tuh, ya kan? Yang menang pasti nomor merah karena dia tuh kayak udah di set gitu loh. Udah fix. Tapi hanya race yang pertama doang. Nah, yang race kedua sama race ketiga itu kalian gacha. Kalian lihat ya kalau enggak percaya ntar. Pasti dia tuh berubah-ubah deh. Nah, yang race pertama pasti Lightning yang menang, enggak mungkin enggak. Tapi sayangnya ini cuma dikali 3, teman-teman ya. Tuh, cuma dapat 640 ya. Ya udah, dapat 640, bayangin ya. Lalu kalian bisa tukerin ini. Ini kalian press exchange. Kalian misalnya tuker dengan, kalau gue biasanya tuker dengan brooch ya, karena brooch ini dijual satunya 2.000, teman-teman. Nah, dengan 600 kalian bisa beli berapa tuh? Kalian bisa beli 35 brooch, bayangin ya. Udah tuker semua. Sisa 12 medal kalian bisa beli apa kek, Matsutake kek, adamantin aja deh. Adamantin bisa beli 3 nih. Nah, bisa beli 3 adamantin ya. Udah, sekarang kita mulai aja race keduanya ya. Kita lihat apakah sama apa enggak ya. Soalnya race kedua sama race ketiga ini gacha, teman-teman. Tadi Admiral kan yang menang kan. Kita lihat sekarang siapa yang menang ya sekarang. Beda sih harusnya. Oh, menang lagi tuh Admiral. Kalau menang lagi berarti hoki ini kuda. Oh, enggak kan. Oh iya kah. Oh enggak. Yang bawah yang menang. Anjir, enggak dong. Admiral dong yang menang. Oh enggak. Iya bener, Admiral lagi yang menang. Jadi sebenarnya yang race kedua sama race ketiga itu gacha, teman-teman ya, enggak pasti. Jadi tapi ya kalian tetap bisa ngegacha gitu ya. Misalnya kalau kayak gua kemarin karena gua enggak puas gitu dapetnya cuma 600 ya. Gua ulang lagi. Ulang lagi untuk ngedapetin, nah kayak gitu tuh. Kali 16 cuy. Jauh banget kan sama kali 3 tadi. Soalnya yang race pertama itu enggak pernah berubah, teman-teman. Pemenangnya enggak berubah sama multiply medal itu enggak berubah. Jadi kalau udah kali 3 ya udah kali 3 terus aja. Jadi emang kayak udah di set gitu sih. Sekarang kita jalan ke race ketiga ya, kita lihat apakah yang menang si Chivalry apa enggak. Tadi kan Chivalry yang menang kan. Nah, yang menang si Biru sekarang nih. Yang menang Biru kan sekarang. Jadi emang race kedua sama race ketiga ini gacha sebenarnya. Tuh, yang menang Biru kan. Ya udah, oke. Sekarang yang menang yang Biru nih. Biru apa nih? Biru tuh si Max ya. Tadi kan Chivalry kan. Nah, udah beda nih. Oke. Ini kita lihat ya kalau misalnya kalian dapatnya kayak gua gitu. Yang pastinya tuh cuman yang kali 3 ya, dapatnya cuma dikit banget anjir, lihat tuh brooch-nya. Cuman 1 2 3 4. Yang keempat aja enggak full gitu satu slotnya. Ya udah, kita coba ya. Kita coba kalau kita jual dapatnya berapa ya? Dapatnya berapa nih? No kan? Satunya tuh 2.000, teman-teman. Kalau dikali 9 ya kalian hitung aja ya. 75.000 ya. Tapi ini kecil, teman-teman ya. Kecil. Sebenarnya kalian bisa dapat lebih gede lagi sih. Tergantung keberuntungan kalian aja sih. Bayangin kalau misalnya kalian dapat kali yang 29 tadi. Wah. Kaya cuy. Kaya sumpah, kalian bisa dapat mungkin 200-300.000 gitu ya. Cuman karena gua enggak beruntung, dapatnya cuma 75.000 ya. Ya udah, confirm. Atau kalau kalian niat mau dapetinnya lebih lama ya, kalian bisa pakai ngegacha. Cara kayak gua ya, ngegacha. Kayak gitu tuh, save aja depan. Ini yang race pertama kalian skip aja. Karena kalian udah tahu kan yang menang Lightning dan dapatnya tuh cuman 3 gitu kan. Cuma dikali 3 gitu, dikit soalnya. Jadi kita skip aja yang race pertama. Nah, kita akan pakai yang race kedua sama race ketiga. Kita pilih yang multiply-nya paling banyak. Kalian coba terus itu sampai menang, teman-teman. Memang lama sih, memang lama. Gue ya, gue akuin emang lama. Tapi bisa gitu, karena gue coba waktu itu bisa ya. Gue dapat sekitar 200 ribuan waktu itu ya. Nah, ini yang kedua ya. Kalian coba aja langsung purchase tiket ya. Siapa nih yang paling banyak?
Nah si Jonas ya, Jonas ya, kita coba sekarang ke Jonas. Apakah dia menang apa enggak? Kalau misalnya dia nggak menang ya udah kalian coba lagi aja, kalian reload ulang lagi. Ngerti kan ya teman-teman ya? Jadi ya logiknya begitulah, paling gampangnya begitulah. Ngegaca, namanya ngegaca ya. Apakah Jonas menang? Enggak, kalah. Udah. Gak usah dicoba lagi, udah pasti kalah, lihat Jonas. Jonas yang warna hitam ya BTW ya. Udah tertinggal dia paling terakhir, udah kalah ya. Udah kalian keluar game, ulang lagi ya. Oke, res ketiga kelar. Kita langsung aja keluar, lalu kita reload ya. Keluar. Oke, kelar. Reload langsung, kedua. Kita lihat. Apakah kita bisa menang kali ini teman-teman? Kita ngegacanya menang apa enggak, kita coba ya. Kita skip aja res pertama. Aduh, emang lama teman-teman ya. Kalian mesti nge-skip kayak gini nih. Udahlah, cepat. Lama emang. Kemarin gua aja ngegaca sampai berapa? 2 jam mungkin ya baru dapat yang gua mau gitu. Baru dapat yang gua mau itu sekitar 2 jaman lah. Jadi kalau kalian emang mau ngegaca, ya udah, kalian bersabar aja. Kalian beruntung banget sih kalau misalnya kalian di race pertama itu kalian dapatnya yang multiplayer-nya gede ya. Itu kalian beruntung banget sih. Sayangnya kalau misalnya kalian kayak gua dapatnya cuma kali 3 ya, ya udah dapatnya dikit gitu duitnya. Tuh cuma kali 3 dia enggak pernah berubah, teman-teman. Di kali 3 doang udah. Oke, balapan kedua. Kita beli tiket langsung ya. Siapa nih? Sekarang paling banyak Dale sama Eddie. Kita taruh di Eddie deh. Eddie yang merah ya. Kita taruh di Eddie, menang apa enggak kita coba ya. Kalau menang mantep banget sih. Ayo Eddie. Ayo Eddie. Eddie mantep juga loh. Yang merah mantep juga loh. Oh enggak sih, kayaknya yang hitam menang. Oh enggak. Yang merah menang cuy. Wah. Ini sengit. Ya kalah, sayang banget sih. Aduh, padahal tadi udah menang, sempat menang gitu ya, cuman kalah gitu ya udah. Ya pokoknya intinya begitu teman-teman ya. Kalian coba-coba terus aja sampai kalian ya menang udah, itu doang sih, gampang kan? Ini abis balapan ini gue mau ngasih lihat progres gue ya, karena gue udah lumayan jauh mainnya dari ini sih. Ini kan tanggal 18 spring, gue main udah sampai tanggal 11 summer kalau nggak salah. Tadi siang gue sempat live. Tadi siang tuh maksudnya kemarin ya, kemarin siang gue sempat live dan gue main itu sampai 11 summer kalau nggak salah ya. Oke, udah kita keluar aja ya. Kalian udah tau kan gimana cara kan ya, pokoknya kayak gitu loh teman-teman ya. Cara kaya udah paling gampang begitu. Nah, sekarang kita read yang punya gue, yang udah tanggal 11 summer bener ya. Oke, kita lihat aja progres kita udah sampai mana ya. Tada, gue cukup kaya ya, lihat duit gue. Tadi 200 ribu lebih, cuman gue udah upgrade rumah nih, kalian lihat nih. Rumah gue udah gue upgrade. Lalu gue udah beli, aduh ada apa nih uang. Baru gue mau ngasih lihat. Apa nih? Vase bunga, ya udah beli. Apa-apalah. Gue gak tau sih itu mahal apa enggak, 5 ribu. Mahal sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Kasihan si Van. Apa nih? Oke. Nah tuh ya. Lihat tanaman gue kayak gini teman-teman. Gue juga udah punya sapi. Ya mana sapi? Bentar. Ini gue si Mustang gue kasihin dulu ya. Ini gue udah punya sapi, kalian lihat ya. Sapi kuping gitu, lucu banget namanya, Babangku lagi. Kalau kalian nonton live gue kemarin, kalian tahu ya namanya Babangking. Lucu banget nih sapi, warnanya pink gitu. Dan gue juga punya satu ini nih. Si apa sih namanya nih? Lama atau apa sih, gue tau gue namanya apa. Gue kasih nama bandotku ya. Lucu banget lagi. Lucu banget, imut banget sumpah. Dan ini si Babangku lagi hamil ya. 18 hari lagi tuh, oke. Ini kita bisa keluarin langsung sih. Ayo keluar. Nah, tapi kalau lagi hamil dia gak bisa keluar. Jadi kalian mesti kasih makannya manual. Kalian kasih makan langsung aja kayak gini ya. Eh Babangku, makan nih Babangku. Oke. Makan fodder, oke. Taruh lagi. Bap. Udah sih sehari-hari begitu doang teman-teman ya. Woi, Babangku minggir. Eh Babangku bandot tuh. Gue juga udah bisa memperbudak para ini ya, apa sih? Kurcaci. Main gue ngomongnya jin ya, ikut kurcaci ini bukan jin ya. Budak-budak kurcaciku, gue juga udah punya banyak pohon apel ya. Punya banyak apel, gue udah berteman sama Huang. Huang udah bisa ngasih tebak-tebakan gitu, kayak tebak-tebakan apel gitu dah pokoknya. Dan itu katanya bisa dapet duit banyak dari situ teman-teman. Cuman gue belum cek sih. Belum ngecek sih, gue udah coba dan dapetnya cuman kayak lotre tiket gitu doang. Gue gak tahu itu apa gunanya. By the way, AM-nya berapa gue jual teman-teman, karena di game ini tuh, di kalian lihat ya, di animal ya. Tuh. Dia tuh
hatinya maksimalnya tuh tergantung, misalnya kayak gini nih, si Buyung Kyu ya, Buyung Kyu misalnya ini kan hatinya 7 nih. Nah kalau misalnya gue, dia udah gede dan dia punya telur, telurnya gue tetesin, nanti anaknya itu hatinya 8 teman-teman. Jadi setiap dia beranak, anaknya itu hatinya bertambah 1. Kayak gitu, maksimal 10 sih kayaknya. Ya kayak gitu doang sih. Dan Jennifer kayaknya gue udah lumayan mantep ya. Jennifer hatinya udah berapa sih? Lu lupa deh, kayaknya udah biru deh. Jennifer mana Jennifer? Nah, udah biru kan teman-teman? Udah biru dan tangga nadanya udah mentok ya. Artinya kita udah berteman sama dia dan dia udah mulai suka sama kita. Oke. Gitu doang sih teman-teman. Ini jangan lupa selalu kasih telur si An ya. Si Ran, kok An sih? Namanya Ran. Dia demen banget dikasih telur sama dia juga nih, Popuri nih. Popuri kasih telur juga nih. Nah, sama kita kasih ke Harvest Goddess ya. By the way, gue udah dapet power berry dari si Harvest Goddess teman-teman. Ternyata kalian dapetin power berry itu kalian harus dapetin 4 tangga nada ya. Jadi kalau kalian lihat nih di resident gue, si Harvest Goddess itu udah tuh hatinya udah 5 malah ya, bukan hati sih, apa sih, tangga nada udah 5. Pas 4 itu gue udah dapet yang namanya power berry teman-teman. Apakah ada Jennifer-nya di sini? Belum ada ya. Jennifer tuh datangnya jam 10 kalau nggak salah deh. Jam 10 gitulah. Nah, ini dia Jennifer nih. Kasih coklat. Halo Jennifer. Waifuku udah ya. Bye bye. Udah kita aja ngomong, udah kasih hadiah udah. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja sih untuk video kali ini ya. Gua udah ngasih lihat progres gua nih. Lumayan mantep, gua udah memperbudak para kurcaci. Gua punya alpaka juga, bandotku. Hewan apa sih ini? Alpaka ya, bener alpaka namanya, alpaka namanya. Bukan lama ya, alpaka. Gua juga udah update rumah gua hasil dari judi kuda tadi ya. Kalau kalian hoki, kalian dapetnya gede gitu, kalian bisa langsung dapet duit mungkin 200, 300, mungkin bisa lebih kali ya. Tapi tenang ya teman-teman, karena sebenarnya nanti kalian pas autumn nih, pas fall itu kalian ada lagi yang namanya autumn derby ya. Jadi ada dua judi kuda teman-teman. Jadi kalian bisa judi kuda dalam satu tahun tuh 2 kali. Jadi kesempatan kalian dapet duitnya tuh ya lumayan gede sih sebenarnya ya. Kalau kalian beruntung gitu loh. Kalau dapetnya tuh kalinya tuh gede ya. Ya pokoknya begitu lah teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.